Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Klentik Bening yang bahagia. Di sini saya akan membahas tentang pisau Damaskus. Nah, ini pisau yang sangat tajam, terkenal sangat tajamnya di dunia. Ada hal yang menarik bahwa pisau Damaskus ini dulu digunakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, sang panglima perang Islam yang sangat terkenal dalam perang salib. Dan namanya juga digunakan dalam panser Inggris yang menggunakan Saladin. Dan kembali ke pedang Damaskus. Pedang Damaskus ini terbuat dari baja yang berlipat-lipat hingga ribuan lipatan, dan ada tambahan nikelnya. Pedang Damaskus ini dulu dikenal pada abad pertengahan dan sangat tajam sekali. Bahkan buah yang dilempar ke atas kemudian bawahnya itu ada pisau Damaskus, maka belah itu akan terbelah. Dan konon katanya saat Salahuddin Al-Ayyubi melemparkan sebuah kain sutra dan di bawahnya ada pedang Damaskus, maka kain sutra tersebut terbelah karena pedang Damaskus. Ya, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.